Aku akan terus mencoba. Aku yakin aku bisa sembuh. Iya, Cookie. Kita harus yakin kalau kau bisa sembuh. Maafkan aku, Cookie. Aku harus berbohong. Aku harus berbohong demi keegoisanku. Aku tidak ingin kau menyerah dengan hidupmu. Suka menonton Bintang Bos itu? Tentu saja, Cookie. Selama ini mereka yang selalu menghiburku. Wow, kau adalah fans yang setia. Bagaimana? Walaupun mereka idol, tapi mereka menganggap kita juga seperti keluarga. Jadi karena mereka memperlakukan kita sebagai keluarga, jadi kita sangat menyayanginya. Dan kau tahu, aku sudah menjadi penggemar mereka sejak mereka memulai semuanya dari nol. Dan sekarang mereka sudah sangat terkenal. Kau tahu rasanya? Ada rasa bahagia tersendiri melihat mereka tumbuh dengan baik. Pokoknya, rasanya itu seperti membesarkan anak sendiri. Kau ada aja. Aku serius, Cookie. Bagaimana ya? Kau tidak tahu rasanya. Karena kau bukan penggemarnya mereka. Ya sudah deh, terserah. Aku tidak tahu apa yang kau rasakan. Kapan ya aku bisa melihat mereka secara langsung? Kau ingin melihat mereka? Iya, Cookie, aku sangat ingin melihat mereka. Tapi sayangnya, aku hanya bisa melihat mereka di layar. Apakah dekat-dekat ini mereka ada konser? Ada, mereka ada konser di luar negeri minggu depan. Apa kau ingin ke sana? Apa? Apakah kau ingin ke sana? Tentu saja aku ingin, Cookie, tapi itu hal yang tidak mungkin. Kalau kau memang mau, ayo. Ayo apa? Ayo nonton konser. Maksudnya? Apa kau bego? Ayo pergi nonton konser. Tidak, kelihatanmu lebih penting. Ya, betul.
kemungkinan untuk konser adalah tujuan hidupmu. Kau juga adalah bagian dari tujuan hidupku, dan kau lebih penting. Tidak apa-apa, aku sehat kok. Aku serius. Tidak, aku tidak ingin mementingkan kesenanganku dan melupakan kondisimu. Aku kan bilang kondisiku baik-baik saja. Justru, aku juga ingin nonton konser. Ayolah, Mu. Aku bosan di sini. Tidak. Lagian, di sana ya aku masih bisa berobat. Atau bagaimana saja. Kita ke luar negeri. Konser bintang bos memangnya di mana? Di New York. Tepat sekali. Bagaimana kita ke New York? Dengan alasan, aku ingin berobat ke New York. Mungkin dokter di sana lebih hebat daripada di sini. Jadi, kita ubah tujuannya. Aku ke New York untuk berobat, bukan untuk nonton konser. Tapi, kita juga akan tetap nonton konser. Tapi itu, tujuan utama kita ya berobat, bukan nonton konser. Bagaimana, Mo? Karena aku dengar, rumah sakit di sana itu lebih canggih daripada di sini. Jadi, kesempatan yang bagus dong buat aku sembuh. Ada benarnya juga. Karena dokter di sini sudah menyerah dengan kondisi Koki. Siapa tahu di sana Koki bisa sembuh. Baiklah Koki. Kalau begitu, kita berobat di New York. Tapi ingat, kita ke New York untuk kesembuhanmu, bukan untuk nonton konser. Ya Anwar. Tapi memangnya kita bisa ke luar negeri? Kita kan masih 17 tahun. Kalau ingin ke luar negeri, kita harus mempunyai password. Dan aku sudah mempunyai password sejak dulu. Kau sudah mempunyai password? Iya. Bukannya kau harus membuat password harus berusia 17 tahun dulu? Siapa bilang? Enggak. Aku sudah mempunyai password semenjak aku kecil. Aku sudah keluar negeri sejak dulu. Oh, begitu ya? Kita juga akan membuat paspormu besok. Kita usahakan paspornya sudah siap besok. Lalu setelah itu besoknya kita langsung berangkat. Memangnya orang kaya benar-benar sangat gampang dalam mengurus sesuatu. Sakit sekali. Aku harus menahannya. Anu tidak bisa melihatku kesakitan. Ayo Koki, tahan. Obatku mana? Aku harus segera minum obat. Sakit. Aku tidak bisa menahannya. Koki, apakah aku boleh masuk? Baik saja kan di dalam. Aku masak ya. Koki, apakah kau sudah siap? Sebentar lagi, Anu. Berikan aku waktu. Aku belum selesai, Mana masih barang-barangku. Ya sudah, sini aku bantu. Tidak perlu. Kau kemasi saja barang-barangmu. Barang-barangku sudah siap semua, Koki. Aku sudah siap. Jadi sini aku membantumu. Tidak perlu. Kau keluar saja dulu. Tunggu aku di luar. Iya deh. Aku tunggu di luar ya. Iya. Ayo Koki, tahan. Kau pasti bisa. Anu tidak boleh melihatku seperti ini. Kalau dia melihatku seperti ini, dia pasti akan membatalkan keberangkatannya. Aku tidak ingin mengecewakannya. Ayo Koki, tahan. Aku harus bisa mewujudkan impian Anu. 2 jam kemudian. Koki, kenapa kau lama sekali? Aku sudah menunggumu di sini dari tadi. Kau lihat, barang-barangku cukup banyak.
kepanasan balik lagi di dalam. Kepanasan? Bukannya cuaca lagi sangat dingin? Ah, dingin? Iya, Puki, apa kau tidak merasakannya? Ah, tidak mungkin karena aku memakai baju yang tebal. Hei, tidak, aku hanya memakai kaos. Tadi di dalam aku memakai jaket dan sekarang baru aku buka. Oh, begitu. Tapi Kuki, sebelum pergi, aku harus mengecek kondisimu dulu. Hei, aku baik-baik saja. Aku jadi bimbang. Kita akan melakukan perjalanan jauh. Ini di Europe loh. Butuh waktu selama 18 jam di dalam pesawat. Apakah kau yakin bisa? Tentu saja bisa. Kita kan hanya duduk diam di dalam pesawat. Aku takut terjadi apa-apa di dalam pesawat sebentar. Tidak apa-apa. Pikiranmu itu selalu saja negatif. Coba kau ubah cara berpikirmu itu. Iya deh, Kuki. Ya sudah, kalau begitu ya kita berangkat. Ah iya, Pak Supirnya sudah ada di depan. Aku panggil ya, untuk menyuruh mengangkat semua barang-barang kita. Iya, Noah, cepatlah kau panggil. Kenapa seluruh badanku masih terasa sakit? Padahal aku sudah meminum obat. Kau harus tahan, Kuki. Kau tidak boleh ketahuan. Nah, ini barang-barangnya, silakan diangkat. Baik, Tuan. Kuki, ayo kita ke mobil. Jam berapa pesawatnya akan take off sebentar? Wah, kok tanya aku sih? Kan kau tahu sendiri. Jam 10 ya? Iya, jam 10 siang ini. Kuki. Berarti kita sampainya besok jam 7 pagi. Jam 7 pagi ya? Iya. Berarti kita nginap di pesawat, tentu saja. Dan apakah jadi hari itu juga kita nonton konser? Ya, Kuki, karena konsernya bertepatan dengan hari di mana kita baru sampai di New York. Kan kau sendiri yang mengaturnya kemarin. Kalau habis turun dari pesawat, kita langsung OTW ke tempat konser. Nanti pulang ke konser, baru kita ke hotel. Iya. Memangnya kenapa kau tanya lagi apakah kau ingin mengubahnya? Apakah tidak bisa kita singgah ke hotel dulu, baru ke tempat konser? Tidak bisa, Kuki, karena perjalanan ke tempat konsernya juga cukup jauh. Takutnya kalau kita singgah ke hotel nanti akan terlambat. Ya sudah. Kita ke tempat konser saja dulu. Oh, tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Kuki, terima kasih ya. Karena kau sudah mewujudkan impianku. Ya Allah. Aku sudah tidak sabar. Sebentar lagi kita akan terbang. 2 jam kemudian. We'll be right back.
pas waktu itu. Aku serius, Koki. Salah satu tujuan hidupku sudah tercapai. Aku merasa hidup kembali.